Menjadi seorang binaragawan memang luar biasa. Bukan hanya terlihat keren dan macho, tapi juga bisa bikin kurus dompet kan guys. Ya kalian tahu sendiri kan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli suplemen fitness, vitamin, susu dan juga perlengkapan yang lainnya. Tapi kalian tahu gak guys, semua itu gak seberapa mahal loh jika dibandingkan dengan kesehatan yang nantinya akan kita miliki. Nah, terlepas dari profesi yang rata-rata didominasi oleh kaum pria, ternyata ada 4 wanita cantik loh di dunia ini yang memiliki otot paling kekar, di mana mereka terkenal sebagai atlet binaragawan yang sangat profesional. Dan oleh karena itu, sebelum kita lanjut, kita mau pastikan lagi nih ke kalian. Jangan lupa buat tombol subscribe dan like bawah video ini ya guys, supaya kalian semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari calon detektif berikutnya, oke? Lanjut. Berikut ini adalah 4 wanita cantik yang memiliki otot paling kekar versi calon detektif. Jepang seakan-akan tidak mau ketinggalan untuk memamerkan wanita-wanita perkasanya guys. Nah, di mana wanita kali ini adalah Tomoko Kanda yang menjadi salah satu wanita cantik berotot paling kekar di Jepang. Tomoko sendiri yang tinggal di Abenoku, Osaka, ini mulai meminati dunia binaraga sejak dirinya bekerja di Departemen Pertahanan di Yokota Airbase. Jadi ceritanya sih, Tomoko mempunyai tubuh agak gendut saat dirinya masih remaja berusia 23 tahun guys. Lalu ada seorang tentara yang menyarankan dirinya agar selalu berlatih angkat beban supaya berat tubuhnya berkurang tampak lebih ramping. Tapi gara-gara cuma sekedar iseng saja agar bisa mengontrol berat tubuhnya, malah membuat Tomoko semakin menggila dalam nge-gym guys. Dan lalu atas usahanya tersebut, tepat di usianya yang ke-48 tahun ini, Tomoko Kanda mendapatkan penghargaan sebagai binaragawan terbaik di negerinya sendiri. Pria mana yo yang tak kesem-sem berat melihat wajah cantik dimiliki oleh Julia Vince tersebut guys, di mana dirinya tuh memiliki kulit putih dan bersih seperti boneka Barbie. Tapi ketika melihat badannya saja rasanya seperti bentuk tubuh si Ken pacarnya yang Barbie kan. Nah, berita heboh tentang Julia Vince tersebut bermula saat dirinya mengunggah foto-foto selfie-nya di Instagram yang tentunya dengan pose memamerkan otot Hercules-nya dengan penuh sensasi guys. Lalu semenjak itu pun fotonya menjadi viral dan dirinya dijuluki sebagai The Incredible Hulk di dunia nyata. Tapi tahu gak kalian guys, berapa kira-kira berat badan dari gadis Barbie tersebut? Untuk ukuran cewek-cewek di Indonesia mungkin tidak bisa mengalahkan berat tubuh Julia, karena pada tahun 2015 kemarin Julia sudah memiliki bobot tubuh seberat 180 kg. Gimana di tahun 2018 ini ya guys? Wanita kali ini adalah Jin Yenwo yang akrab juga dengan panggilan Yunwoji. Soal tampang mah gak usah diragukan lagi guys, dijamin unyu-unyu dan bikin gemes. Perempuan kelahiran Korea 26 April 1984 ini sudah banyak mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai atlet profesional binaragawan. Nah, sudah lebih dari 5 medali guys yang sudah berhasil kumpulkan. Waduh, hebat banget kan guys. Sim Edeom yang merupakan gadis seksi asal Korea Selatan ini sepertinya paling ada dipandang penampilan tubuhnya jika dibandingkan dengan wanita-wanita keker lainnya guys. Entah apakah ini hanya ilusi sementara saja, bisa jadi beberapa tahun kedepannya keadaan tubuhnya Sim sudah jauh berbeda atau lebih keker dan semakin terlihat gahar ya guys. Sosok Sim Edeom sendiri di Korea Selatan dikenal sebagai guru pilates guys, karena banyak netizen yang menyayangkan Sim untuk serius menekuni dunia binaraga terutama para kaum pria guys. Nah, menurut pendapat mereka sih akan membuat penampilan Sim akan terlihat aneh nantinya. Nah, apapun jenis olahraganya termasuk nge-gym memang dirasakan sangat penting guys. Bukan hanya bisa membuat tubuh semakin sehat saja, tapi juga membuat penampilan semakin menarik. Gimana? Kalian berminat nggak guys mewakili nama Indonesia untuk menjadi salah satu wanita berotot paling kekar di dunia? Tadi itu adalah wanita cantik yang mempunyai otot paling kekar di dunia versi calon detektif. Ayo, jika video ini menguntungkan gizi kalian, jangan lupa boleh share video ini ya guys. Oke, okay? Thank you guys.